Jadi hati ini adalah anugerah dari Allah, gitu ya. Hati ini sudah melindungi kita setiap hari, gitu ya. Maka itu hargailah hati, lindungilah hati, peliharalah hati kita. Dengan cara apa? Ibadah. Ibadah yang terbaik untuk hati adalah berpuasa. Puasa ini menjadi salah satu yang terbaik untuk memperbaiki fungsi hati. Ya, jangan ada timbul keterpaksaan kita melakukan puasa. Karena puasa ini sangat bermanfaat buat kita. Allah menghadirkan puasa karena Allah sayang sama kita. Allah menghadirkan puasa karena Allah ingin menjaga kita. Sangat aneh kalau seandainya kita tidak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan lagi makanan yang kita makan. Aspek halalan toiban ini menjadi suatu perkara yang cukup penting. Jangan hanya berpikir, ah halal, baik. Nah, baik ini menurut versi kita harus kita pikirkan, apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Apakah banyak mudaratnya atau banyak maslahatnya. Karena ternyata makanan ini juga akan bisa mempengaruhi fungsi hati kita. Dan yang paling penting, salah satunya juga adalah karena Allah juga. Segala sesuatu hidup di dunia ini, Allah yang mengatur hidup kita. Jadi dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, itu menjadi aspek yang cukup penting. Kesembuhan suatu penyakit tidak hanya tergantung dari obat saja, tetapi faktor Allah juga cukup penting. Maka itu dalam surat As-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dan satu lagi untuk hati, makanan yang paling mudah adalah kunyit dan temulawak. Kunyit dan temulawak multi talent ya. Untuk mah, untuk gastritis, untuk hati, dan juga untuk kolesterol. Maka itu kunyit ini menjadi cukup penting. Jadi gunakanlah bumbu dapur untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa Umat TV, dan mudah-mudahan hati kita benar-benar terjaga.